Poppy Sophia dikenal sebagai artis yang telah bermain di berbagai film seperti Si Jago Merah, Otomatis Romantis, Mengejar Mas-Mas, dan terbaru adalah Sayap-Sayap Patah berperan sebagai Gendis. Kelahiran Sukabumi pada 23 September 1984 itu kini mempunyai hobi baru, yaitu mengendarai motocross. Meskipun terbilang ekstrim, Poppy tetap berani memacu adrenalin untuk menyalurkan hobinya tersebut. Ingin mengenal lebih jauh tentang Poppy Sophia? Simak video berikut ya, Updaters! 1. Karir. Poppy Sophia mengawali karirnya dengan bermain di film Mengejar Mas-Mas pada tahun 2007. Sejak saat itu, dirinya mulai sering tampil di layar kaca, seperti main film di FTV dan sinetron yang berjudul Akhir Hayat Seorang Lesbian 2007. 2. Film. Film yang dibintangi Poppy Sophia pun sangat banyak sekali, diantaranya Mengejar Mas-Mas, The Butterfly, Otomatis Romantis, Barbie 3, Si Jago Merah, Kalau Cinta Jangan Cengeng, Benci Disco, Keramat, Catatan Si Boy, Abrakadabra, Sayap-Sayap Patah, dan masih banyak lagi. 3. Nominasi dan penghargaan. Punya bakat yang bagus dalam berakting, Poppy Sophia beberapa kali masuk nominasi dan penghargaan. Seperti nominasi Indonesia Movie Actor Awards, nominasi pemeran pendukung wanita terbaik pada tahun 2012. Indonesia Movie Actor Awards, nominasi pemeran pendukung wanita terfavorit pada tahun 2012. Festival Film Indonesia, nominasi pemeran pendukung wanita terbaik pada tahun 2013. 4. Aktif di Instagram dan hobi motoran. Perempuan cantik berusia 38 tahun itu senang hobi motoran bareng suami dan teman-teman sesama artis. Hobinya tersebut seringkali Poppy unggah ke akun Instagram pribadinya yang kini sudah berjumlah 589.000 followers.